Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Everyman. Yep. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk mengubah atau mengganti tema aplikasi Xbox teman-teman ya. Nah, biar kalian tuh nggak bosen atau biar kalian tuh nggak cepet boring dengan aplikasi Xbox, nah kalian bisa mengubah temanya teman-teman ya. Nah, gimana caranya? Caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian bisa buka aja dulu di sini aplikasi Xbox-nya, teman-teman ya. Nah, kalian buka di sini. Nah, setelah kalian masuk ke tampilan awal atau tampilan beranda dari aplikasi Xbox, kalian tinggal klik aja di bagian pojok kanan bawah, teman-teman ya. Nah, di situ ada profil atau akun, bisa kalian klik aja di sini. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja di bagian sampingnya Appear Online ini. Ada titik-titik tiga teman-teman ya. Nah, tinggal kalian klik aja satu kali dan di sini ada change theme ini atau ganti tema. Nah, tinggal kalian ganti. Nah, setelah itu tinggal kalian ubah aja temanya menjadi tema yang kalian inginkan teman-teman ya. Nah, di sini ada banyak banget, ada tema abstrak, ada tema basic, ada tema game, ada tema Xbox, ada juga tema artis teman-teman ya. Nah, misalnya di sini saya akan ubah menjadi tema artis saja, kita akan pilih di sini. Nah, kita akan klik shift teman-teman ya. Nah, dia bakalan langsung berubah teman-teman ya temanya ya. Nah, jadi kita harus, nah kalian bisa lihat setelah kalian tungguin, nah dia bakalan berubah temanya seperti ini ya. Nah, jadi kita itu jadi nggak gampang bosen dengan aplikasi Xbox ya. Nah, jadi begitulah teman-teman ya caranya untuk mengubah atau mengganti tema aplikasi Xbox. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video.